straight off camera, guys. Hold on, put it on. Untuk trip kali ini, saya menaiki bot Ijal Django, tekong kita Amy Bambam. Dan untuk trip ni juga, saya bawa anak-anak saya 3 orang. Mereka nak tengok sangat kerja bapak mereka ni macam mana. Tak apa, kita bawa. Dan selain daripada tu, kita bawa juga rakan-rakan angler yang kuat support saya kat kedai saya ni. Azwan Hamid, Ahmad Fidaus. Kemudian kita ada kawan-kawan daripada jauh, Ali Hunter. Dan yang paling jauh ni, saya tak boleh sebut nama dia. Korang tengok aja rupa dia kat dalam tu. Alright, nam. Yeah. Jadi kat sini anak-anak saya ni cukup-cukup happy dapat ikut bapak dia orang ni, tengok apa yang bapak dia orang buat, pekerjaan bapak dia orang ni. Lagi satu, senyuman dekat wajah mereka ni dah cukup buat saya sebagai seorang bapa. Tak ada benda lain yang lebih membahagiakan daripada ni. Okay, kita try sekejap. Patipuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ada ke tak ada. Kecil ke? Kecil. Awal. Oh, yes. Strike yang pertama untuk hari ini. Ini jig 10 gram PKG Boleh? Alright. Okay. Ha, jig 10 gram PKG. Setup saya Jadi ini adalah setup saya yang pertama. Rod daripada Mystery Fresh and Ocean Hayaku Mackerel PE0.81.5 yang mana saya gandingkan bersama Shimano Stella C3000HG. Dalamnya ada tali daripada dual, 15 pound. Leader pula daripada YGK, 20 pound. Jadi jika anda ingin mendapatkan PKG jig, rod, tali dan juga barang-barang pancing yang lain, anda boleh walk in ke kedai saya, FZ Studio Fishing Evolution di Sungai Choh, Rawang, Selangor. Ataupun anda boleh check out dekat Shopee saya. Link terdapat dalam ruangan video description di bawah. Jadi seperti yang dapat anda lihat dalam video ni suasana sekarang dekat Tanjung Karang dah tak macam dulu. Jadi kalau anda saksikan kat sini satu apung ni hanya ada satu ekor ikan. Dan masalah ni berlaku di banyak juga tempat. Especially dekat Selat Melaka ni. Ikan kita memang dah semakin berkurang. Sebab apa saya pun kurang pasti, tapi inilah dia sedang terjadi sekarang ni. Nanti saya cakap lebih saya kena ban. Inilah dia. Macam mana dia? Pancing? Ha? Pancing? Tak. Kejap Macam mana Kipi? Ini pula adalah setup kedua saya rod ini adalah rod Mystery Fresh and Ocean Yukuri PE3 Max Jig Weight 500 gram di mana saya pairkan dengan Shimano Osha Jigger saya 1501 dan tali yang saya gunakan adalah tali dual 50 pound. Sementara leader pula adalah leader YGK 60 pound. Ada pening? Ya, okay.
Give it a hard dulu ya. Okay. Dia nak jadi raja laut ni, dia memang macam ni, Kipi. Ah, nanti dah lama-lama nanti dia okey. Ya. Yeah. Hai aku. 300 gram. Jadi ni anak saya nombor 2 eh, Khalif eh. Dia nak try fish. Okay, kita bagi dia chan rasa fish dengan jig 300 gram. InsyaAllah ini penyambung legasi saya. Senyum sikit dia. Ha, naik. Karau. Ha? Karau. Ha. Boleh ke? Berat tak? Berat. Nah, sini biar apa buat. Okay, dah rasa nak cuba. Strike off camera, guys. Allah, put it on. Ya, eh Khalif. Ada ikan ni Khalif. Ya, ada ikan ya. Jaga kafia. Tahu lah, kerapu ke? Kerapu ke? Oh tak, GT, GT, GT. GT. Ya, cepatlah, nak tarik tak nak? Tak nak. Tak nak? Alhamdulillah. Ikan, alhamdulillah. Assalamualaikum kawan-kawanku. Lihatlah di depan mata anda sekalian. Lihatlah. Alhamdulillah. Ya Allah, jig sweetie ya guys. Mantap. Yeah. Alhamdulillah. Okay ya, yang ni kita makan malam ni semua ramai-ramai. Oh, nanti sabar. Okay guys, begitu mantap sekali eh. Ambil lead grip je. Nak pegang? Nanti kejap saya. Putus sudah. Okay guys, Cik Sweetie set up. Okay. Mantap eh. Tali 2 lah, 15 pound. Leader YGK. Hayaku Mackerel, PE 0.8-1.5. Cik Sweetie 60 gram, kali hijau. Mantap mata daripada FZ Studio. What's this hook? Yeah. Nak pegang. Jap, Papa buka mata. Untuk makluman korang kan, ini spot yang sama yang saya kena GT 2024 yang pertama, 8.4 kilo tu. Ni lah tempat dia. Alhamdulillah. Yeah. Fish on lagi guys. Set Stella dah putus. Sangkut tadi. Ini dia kena ayah aku PE24. Cepat Khalif. Cepat Khalif kata. Ha. Duduk bawah tu, duduk bawah tu. Jangan naik atas ni. Okey. Okey, kejap. Belah sini Khalif, cepat. Oi.
Ha, cepat pegang. Ha. Okey. Ha. Pam. Pam. Oi, Doro terangkat. Oh, okey okey okey. Okey okey, pam. Satu. Satu. Okey okey, bagi kat Ia pula. Diorang nak rasa, guys. Okey. Ia pula salah tu, salah. Tangan belah sini. Okey, ready 1 2 3 angkat. Yo. Angkat angkat. Okey angkat. Oh, oi oi oi. Oh yes, dapat ikan. Cara kuda. Nah, pegang. Oh. Dia orang dah gila babi. Ha, itulah dari tadi dia menjerit. Okey. Cara kuda. Patutlah main getuk-getuk main-main. Okey. Nah, Kifi nak pegang? Pegang je, Fi. Ah, okey. Kifi dah okey dah, tak mabuk dah. Nanti kalau papa mancing lagi nak ikut. Nak dah. Macam nak tak nak je. Ah, okey okey. Ah. Oh. Janganlah dekat-dekat. Ah. Nak pegang je. Okey, baik-baik. Okey. Dah. Ya. Alright. Oh, macam. Okey, dah rasa seorang sikit kan? Okey, kita cuba lagi Ya, nak pula. Okey okey, lepas ni, lepas ni. Guys. Ayahku. Perangi. Kita sangkut tadi. Tarik. Ambil kau. Dapat jeep guys. Dapat jeep. Ni boleh buat buntat. Hmm. Yeah. 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 Nak pula. Yeah. Yeah. Jadi hari pun semakin petang, kita terus continue jigging. Jadi dekat sini korang boleh tengok, ni anak saya Kinfi nombor 3. Mabuk dia masih berterusan, jadi saya minta dia tidur je. Dan anak-anak saya yang nombor 2 dengan nombor 4, dia orang masuk dalam kabin biasa dah petang, main dengan alun, main dengan panas. Dia orang pun akhirnya mengantuk, terbongkang kat dalam kabin. Baik, tapi alhamdulillah dua ni kental. Boleh bawa lagi insyaAllah. Kinfi kena tanya nanti. Yes, akhirnya. Lama aku tak nampak ini ikan. Senangin guys, ikan sedap. Tahniah Awan. Wow. Alhamdulillah. Gladius. 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 Yes, Gladius guys. Ah. Mantap, senangin. Macam mana? Tak kumpul kan? Alhamdulillah. Tanya. Guys, kumpul, ini kumpul. Ali Hunter. Hai Ali. Hai. Ha? Wow. Bang. Dah menanam tebu. Dah 3 dah tak kumpul. Tak kumpul dah. Dah boleh relax dah. Ri. Orang relax boleh dapat. Ri. Akhirnya Ali. Ya Allah, akhirnya Ali. Ali Unter. Alhamdulillah. Gerut-gerut. Gerut-gerut. Aduh. Hey, dahsyatlah Ali. Itu nak kira kat kali? Cuba angkat. Besar saiz ni tu. Oh, mantap. Oi. Padu guys. Bol gaji. Bol guys dalam mulut. Oh, memang kerong. Ah, tu lah kerong hunter. Kerong hunter. Jadi Ali, Ali lagi sekali. Harapannya janganlah kerong gi. Bukan dia. Bukan dia. Oh my, dia saja. Dia dapat kerong besar-besar tu. Kerong lagi? Ha. Pa, memang memang kerong hunter lah kau, Ali. Padu ni. Oh, tidak dapat dinafikan. Ajar handa. Yeah. Yeah. Okey, okay. Ali lagi sekali. Ali lagi sekali. Kita tengok kali ni. Kalau dia masih lagi naik kerong,
Maknanya dia memang kerong hantar. Aduh. Si. Kerong hantar. Mantap eh. Yeah. Ya, Azwan pula, Azwan. Azwan Hamid. Okey, kita tengok. Ali cakap kerong sebab dia dah boleh tahulah. Sebab dia sekarang dah official kan, master of kerong. Ha, huh, see? Ruby sleeper. Ha. Aduh, Ali, macam mana Ali? Kerong. Hmm. Ali. Okay lah, rasa-rasa. Jadi itulah dia trik kita untuk kali ini. Sebenarnya Ali pun untuk tempoh setengah hari yang pertama Alun agak pandu juga Jadi Ali pun rupanya kat belakang, saya tak tahu, ada kawan lah beritahu kan, kata dia pun muntah dua kali. Tapi steady, dia still layan enggak. Padu. Ramai juga yang PY-PY. Dah sampai darat baru dia mengaku dia orang PY. Tapi alhamdulillah lah, masih ada hasil untuk dibawa pulang. Alhamdulillah. Jadi takatnya dulu video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Yeah.